Mari makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada. Jadi hari ini saya akan membuat olahan berbahan dasar dari daging ayam. Ya, hari ini saya akan membuat stick nugget ayam. Rasanya enak banget ya, dalamnya juicy, luarnya garing. Pokoknya soal rasa sangat ajib surajib. Oke, kita mulai aja. Step pertama, di sini saya sudah siapkan ada daging ayam seberat 300 gram. Di sini saya memakai bagian paha ya. Dan ini kulitnya saya masukkan juga biar nanti lebih enak. Langsung aja sekarang ayamnya kita haluskan. Kita memerlukan chopper. Di sini saya memakai chopper untuk menghaluskannya. Daging ayamnya kita masukkan. Oh ya, ini ayamnya sudah saya potong-potong ya. Jadi ukuran agak kecil-kecil supaya nanti tidak terlalu repot. Oke. Saya tambahkan ada 1 sendok teh. Ini kaldu jamur. Kawan-kawan bisa menggunakan kaldu ayam juga kalau nggak ada kaldu jamur. Ini ada garam secukupnya. Tambahkan juga merica. Ya, di sini saya memakai 1/2 sendok teh merica bubuk. Dan ini 1 sendok teh gula pasir. Sekarang kita haluskan dulu. Oke, ini ayamnya udah saya giling ya, tapi belum terlalu halus. Sekarang kita masukkan bahan yang lainnya. Kita siapkan 3 lembar roti tawar ya. Saya ambil putihnya saja. Sekarang kita iris-iris dulu. Untuk pengirisannya ini aja ya. Abstrak aja. Oke. Kita masuk ke dalam mangkuk. Kita siapkan 70 ml, ini ada susu tawar, ya, susu full cream. Saya tuang ke dalam roti. Kita tekan sebentar supaya meresap. Oke, ini susunya sudah meresap, kita masukkan ke dalam chopper. Masukkan ke dalam daging giling, rotinya, semuanya ya. Tambahkan 3 sendok makan minyak. Di sini saya akan tambahkan ini ada bawang goreng. Ini bawang goreng campur bawang putih ya, bawang merah campur bawang putih. Saya tambahkan 1 sendok makan muncung seperti ini ya. Kalau kawan-kawan nggak punya yang matang gini, pakai aja bawang putih yang mentah ya. Jadi pakai bawang goreng ini enak banget ya nanti hasilnya. Kita sedikit tekan dulu. Kita masukkan 1 butir telur ayam. Dan ini ada daun bawang, saya tambahkan daun bawang, tapi diambil yang putihnya saja, kurang lebih 1-2 batang. Yang mau menambahkan penyedap atau mecin boleh ditambahkan ya, secukupnya kurang lebih 1/2 sendok teh. Oke, sekarang kita haluskan. Sekarang kita masukkan ke dalam plastik ya, plastik segitiga atau plastik kerucut. Ini adonan nuggetnya, sudah saya masukkan plastik, jadi 1/2 plastik kerucut. Sambil kita proses, panaskan kukusan di belakang. Saya siapkan ini ya, kalakat atau kukusannya. Lapisi dengan kertas roti atau bisa juga pakai daun. Saya kasih bolong-bolong supaya ada uap masuk ke atas. Langsung aja plastik nuggetnya kita gunting. Untuk ukurannya disesuaikan ya, besar kecilnya. Saya pakai sebesar telunjuk. Langsung kita tuang ya ke atas ini kukusan. Kita bikin panjang aja. Oke. Okay.
Sekarang nuggetnya kita kukus, ini belum semua ya. Ini masih ada setengah plastik lagi. Kita kukus kurang lebih selama 15 menit. Ini kukusan sudah mendidih. Kukus sampai matang. Kurang lebih 15 menit. Oke, kalau sudah 15 menit ini udah oke ya. Langsung kita angkat. Sebenarnya 10 menit juga ini udah matang karena ini nggak besar-besar. Ini langsung kita dinginkan dan kita kukus sisanya. Sambil nunggu nuggetnya dingin, kita siapkan ya ini bahan celupan. Yang pertama ini ada tepung terigu sebanyak 5 sendok makan. Ya. Siapkan 1 butir telur ayam, tambahkan sedikit garam. Lalu kocok lepas. Ini buat celupan. Kalau satu kurang nanti bisa ditambah ya. Oke. Ini kita tuang ke mangkuk harusnya ya, biar gampang. Saya tuang ke dalam piring ini. Nah, ini buat celupan ya. Dan yang terakhir, siapkan tepung roti atau tepung panir secukupnya. Jadi ini untuk celupannya udah ready semua. Ini nuggetnya sudah ready ya, sudah saya dinginkan. Jadi ini yang pertama ukurannya terlalu besar-besar, lubang itunya plastiknya. Tapi masih bisa nanti kita potong, kita iris dengan pisau. Kita ambil nuggetnya. Untuk ukuran panjangnya disesuaikan aja. Ini bisa dipotong dibelah dua ataupun dibelah tiga ya. Karena besar bisa tiga juga ini. Nah, ukurannya jadi seperti ini. Ini teksturnya lembut dan kenyal karena memakai roti ya. Roti tawar. Nah, seperti ini ya. Oke, ini stick nuggetnya udah saya potong-potong ya. Untuk ukuran panjangnya disesuaikan saja. Jadi sekarang waktunya kita celup. Oke, kita mulai aja ya. Kita pencelupan, ini sudah ready si stick ayamnya, stick nuggetnya. Ambil satu nugget, celupkan ke dalam tepung terigu. Oh ya, di sini saya menggunakan tangan langsung ya. Pastinya udah higienis, udah bersih. Kalau udah celupkan tepung terigu, ya kita celupkan ke dalam tepung, ke dalam telur. Ya, kita basahi. Kalau sudah basah seperti ini, kita masukkan ke dalam tepung panir. Balur dengan tepung panir. Hasil seperti ini. Jadi kita melakukan dua kali pencelupan, masukkan lagi ke dalam telur. Kalau sudah basah, masuk ke dalam tepung panir. Jadi penepung panirnya dua kali ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi tepung panirnya lebih tebal, nanti lebih garing, lebih kriuk. Ini kita pisahkan di baki terpisah. Oke, ini stick nugget ayamnya sudah saya balur semua dengan tepung roti ya. Jadinya lumayan banyak satu baki ya. Langsung aja sekarang kita siapkan minyak panas, kita goreng. Untuk stick nuggetnya, saya nggak akan goreng semua ya. Karena ini bisa tahan lama, bisa frozen food. Jadi kita goreng secukupnya aja. Ini minyak sudah ready. Minyaknya sudah panas, langsung aja kita goreng si stick nuggetnya. Ini langsung berbusa ya, karena ini celupannya telur sih. Ya, pokoknya kita balik-balik, kita goreng sampai garing. Oke, kalau stick nuggetnya sudah garing ya. Ini udah kering banget, jadi langsung aja kita angkat. Ya. Ini kita tiriskan.
ini stick nugget ayamnya sudah ready ya. Di sini saya nggak goreng semua karena sebagian besar saya masukkan ke dalam Tupperware. Ini bisa jadi frozen food. Pokoknya aromanya sangat harum sekali. Jadi langsung aja sekarang kita icip seperti apa rasanya si nugget, stick nugget ini. Saya ambil satu. Mari makan. Wow. Ini benar-benar enak. Luarnya garing, dalamnya lembut, gurih, juicy. Dipadu-padan dengan saus sambal yang manis pedas. Soal rasa, stick nugget ini juara, enak banget. Daging ayamnya benar-benar berasa pure karena ini campuran nuggetnya sedikit banget ya. Cuma 3 lembar roti tawar. Oke kawan, untuk video stick nugget ayamnya sampai sini dulu. Pastinya saya akan bikin lagi video-video lain yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye, dan ciao!